Ringnya 3, mantap. Aku sayang sekali. Ending yang sangat membangunkan, guys. Oh, tidak bisa, guys. Hari ini kita akan bermain dengan boost 3, guys ya. Boost 3 itu kan mainnya karena swordsman, guys ya. Banyak yang dari kalian minta untuk dibikinin swordsman dicampur nature spirit. Tapi hari ini gue gak bakal bikin ke sana. Karena gue tuh tetap pada pendirian gue, guys. Dimana menurut gue swordsman itu paling bagus tuh dicampur sama Kadia River Lens, guys ya. Dan Kadia River Lens itu kan buffnya ada kiri dan ada kanan, guys ya. Dan itu sebetulnya sama bagus. Gua nggak bisa bilang yang mana lebih bagus. Cuma kalau misalkan kalian mainnya benar-benar berfokus kepada ceiling ya, itu bakal lebih bagus untuk nyalain yang sebelah kanan. Karena kanan itu stack-nya jadi banyak dan kalian resepnya adalah gimana caranya kalian bisa masukin 10 hero, guys ya. Kenapa 10 hero, Bang? Waduh, dapatnya malah bukan saber, guys. Dapatnya malah si ancur-ancur ini, guys. Masukin satu hero aja kali ya. Kalau mau lustrik kita masukin satu hero aja, guys. Tapi duitnya jadi kurang satu. Cakel mantis. Kita kalau masukin Lancelot satu menang atau kalah sih? Coba kita lihat ya, guys ya. Kalau nggak dites kan nggak tahu, guys. Kalau cyber sih kalah. Kalau Lancelot nggak tahu nih, guys. Lompat. Yang penting kita dapat item ya, guys ya. Segitiganya kena berapa hero? Kayaknya kalah sih. Kayaknya kalah sih, guys. Petrify, revitalize. Kita kalah, nggak apa-apa, guys. Kurang jadi 95. Berarti kita bisa curi start ya, guys ya. Kalau gitu gua harus jual Mia-nya, guys. Mia-nya harus kudu dijual nih, guys ya. Oke, kita lihat dulu musuhnya apakah pada open fort, guys. Kalau kita udah ngalah di awal kayak gini, musuhnya pada open fort, untung kita, guys. Petri, Flicker. Flicker nggak perlu. Petri, Flicker. Flicker bisa buat Akai ya. Tahan dulu deh. Kan masih temanya ngalah nih, guys. Dor 84 88 89 100 100. Wah, yang open fort ternyata ada 5 orang, guys ya. Dapat saber. 5 orang open fort tuh kan. Banyak, guys, yang open fort, guys. Kalau gitu kita lanjutin aja open fortnya, nggak apa-apa, guys. Kena nggak nih? Ya ilah, guys, nggak kurang, guys, kita darahnya, guys. 77 77, aku yang tersisa 84, guys. Buset, ini pada ngotot banget nih. Ini masih 100 semua darahnya. Esleum, Halo, atau Mars? Oke, kita ketemu nih, guys. Kita bakal turun. Dor. 73. Gua first pick, cok. Mantap, cok. Pung, pung. Ringnya 3. Mantap. Aku sayang sekali. Buku? Buku aja lah ya. Buku. Buku, buku. Iya, Link pakai buku ya, lumayan lah, guys ya. Sebetulnya ini boleh juga, guys. Si Immortal boleh juga, cuma ya udah kita buku aja lah, guys. Karena orang kalau dapat buku biasanya suka rese, guys ya. Jadi kita ambil bukunya. Dapat Link kayak begini kan aku senang banget nih, guys. Uang-uang taruh sini dulu, taruh sini dulu. Taruh sini dulu. Taruh sini dulu. Taruh sini dulu. Terus kita kalau kayak gini mendingan yang mana, guys? Flicker. Flicker Akai. Gue pengennya Flicker Akai sih nanti. Oke ya. Kita kayak gini aja walaupun Hayabusanya belum keluar, guys. Duh, mereka ini udah jadi 4 swordsman ya. Ngeri banget, cok. 4 swordsman bisa ngalahin Link bintang 2 gak? Kalah sih gue tetap Link bintang 2 juga, guys. Orang kita basic attack-nya belum ngeri ya. 4. Darat. Waduh, gue digebukin tuh hilang, cok. Tuh, lihat. Sekali digebukin darahnya benar-benar habis ya kita ya, guys ya, bisa dibilang, guys ya. Oke, cari Hayabusa dulu, Bang. Cari Hayabusa dulu, Bang. Aku cow nggak butuh, jual aja duitnya 9. Kalau Hayabusa belum keluar, nggak usah dipaksakan. Ternyata keluar ya, guys ya. Cakep. Dah, kalau kayak gini menang dulu lah kita, guys. Tinggal taunya menang dulu aja, guys. Taruh sini, taruh sini, taruh sini. Nah, kita menanggungnya ini, guys. Ini Nature Spirit. Nature Spirit ini kalau ketemu Link itu paling nggak sanggup, guys ya. Makanya gue kemarin lumayan bingung kenapa pada saranin Nature Spirit dicampur sama Link ya, segala macem. Karena menurut gue Nature Spirit lawan Link, apalagi kalau Linknya Kadia tuh darah putih semua, gimana cara lawannya, guys?
masih tidak masuk tidak masuk di akal ya buat gue ya, kalau misalkan Nature Spirit Swordsman bisa ngalahin Swordsman dicampur Kadia guys, karena tetap percampuran terkuat adalah Swordsman dicampur Kadia. Esmeralda. Blessing belum ada loh. Ih, baru satu orang dapat blessing guys. Sepertinya game ini akan menjadi game yang susah blessing guys. Ih, dapat clone guys. Kalau gue linknya langsung bintang kalau langsung bintang 2 aja dapat clone-nya guys. Kalau link gue cuma 2 lagi cari satu clone nggak keluar deh guys. Emang suka ngeledek guys kadang-kadang guys ya. Suka diledek guys, tapi nggak apa-apa. Gue terima aja. Nanti mungkin linknya bisa bintang 3 guys. Terus kita bakal langsung masukin ke sini. Terus kita bakal langsung masukin Akai-nya supaya arwahnya bisa nyala nih pagi-pagi. Oke, kayak gini. Arwahnya nyala, dia mati. Kita nyala arwah. Udah lumayan GG guys pagi-pagi kayak gini. One-one-nya udah 2, Lancelot-nya udah 2, ini udah 2. Padahal gue berharap Akai-nya bintang 3 loh guys. Bakal perfecto itu guys. Lawan Hillman. Yeay, ada yang udah pulang guys. Main combo apa sih dia? Main Archer nggak dapat blessing ya, tiba-tiba menyerah guys. Udahlah gue AFK aja lah, males lah. Itu guys mental-mental pemain Archer yang cuma bisa main Archer guys. Begitu Archernya rebut-rebutan, uang-uangnya nggak dapet ya, blessingnya juga nggak dapet. Udah guys, mereka lebih pilih menyerah. Dominance ketemu Dominance guys. Ya harusnya kuat banget kan karena si Karinanya punya Dominance, tapi kita juga pakai Dominance guys. Makanya dia agak sedikit kesulitan isi energi, nggak bisa cepet-cepet ngilang ya guys ya. Akai. Jangan sampai jalan slot dong kalau bisa blessingnya. Anjir, 1, 2, 3 semuanya menggunakan combo yang sama ya. 27%. Dapetnya superhero kan. Ini dia nih yang gua males nih guys. Gak suka nih aku guys kalau blessingnya superhero. Kurang efektif guys. Gua pengen cepet-cepet ke Kadia aja sih bener. Pukul, 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 hilang, pukul, hilang, pukul, hilang. Tapi sementara Lancelot bintang 2 guna ya guys ya. Lihat tuh, Dominance Ice, haram banget guys. Hayabusa mau ngisi mana aja nggak boleh nggak dikasih. Angkat, baru mati. Boom, ya. Begitu link kita jadi bintang 2, langsung win streak guys. Zaman sekarang 6 superhero itu hanya cuma buat enak dipandang mata doang nggak sih? Kuatnya sih enggak guys, tetap aja. Salah satu sinergi paling aneh menurut gua superhero guys ya. Suka bengang-bengong sendiri, skillnya suka nyasar-nyasar sendiri. Oh, jalan-jalan sendiri tuh, jalan-jalan tuh. Kan? Bingung kan dia jalan-jalan kan? 6 superhero dibantai dengan sangat mudahnya. Dapat posisi ke 4. Dapat link lagi guys. Mau kita pakai link lagi apa? Linknya diambil. Kadia diambil. Slot dulu cu. Slot dulu cu. Kan semakin banyak slot kita semakin cepat buat nyalain kadianya guys ya. Kadianya kita tinggal kurang siapa sih? Luoy. Tinggal kurang Luoy kan? Tinggal kurang Luoy saja sebutir. Tadinya pengen gua ngambil link aja tuh guys. Udah kayak auto win banget kalau link bintang 3 6 Kadia evolution yang sebelah kanan ya. Itu udah mengerikan banget guys. Sebentar, hilang. Semuanya gebukin link, kena SS batu. Mana tahan mereka guys. Mereka, waduh, mereka juga sama itemnya cok. Immortal dan Dominance Ice. Segitiga. Mati juga gua. Mereka linknya cuma bintang 1 loh guys. Masa link gua bintang 2 kalah? Angkat. Ya ampun. Link gua kalah cok sama link bintang 1. Kampret, kampret. Gara-gara dia item armornya 2 guys ya. Jadi dari situ kita bisa memetik pelajaran bahwa item defense itu penting guys ya. Lancelot mana nih? Mau ku buang guys Lancelotnya yang ada blessing. Udah Luoy ya. Blessingannya cuma sedikit. Gak suka lagi gua blessingannya guys. Boom, mati kamu. Gila, gue masih nggak bisa move on guys, tadi kalah sama link bintang 1 tuh gimana caranya guys? Kalah sama link bintang 1 masih nggak terima aku guys ya. Kita ambil yang sebelah kanan ya guys ya. Jadi kalau kalian sebetulnya mau main ke arah ke apa hypernya tuh link, kalian ambil yang sebelah kanan guys. Tapi kalau kalian berasa
yang gendut malah hero-hero bukan kadia kalian. Misalkan Hayabusa kalian bintang 3, Saber kalian bintang 3, kalian lebih bagus ambil yang kiri. Tapi kalau misalkan kalian punya Crystal Kadia buat ditaruh ke Hayabusa bintang 3 kalian, ya tetap aja bagusan yang sebelah kanan, guys ya. Dan kalian kalau misalkan main yang sebelah kanan itu kan stacknya bisa 9 gitu ya. Stack 9 itu berarti butuh 9 hero yang mati, guys. Oke. Kalian butuh 10 slot ya, guys ya, buat memaksimalkan combo yang sebelah kanan. Ini ada Archer, ada Lightborn, gue bakal ambil fokus di copy aja. Demon Hunter Sword, Hellcart Curse. Hellcart Curse boleh sih. Kita bakal ambil sini, taruh sini. Copy-nya udah ada 2 nih, Bos. Kita langsung naikin aja. Terus kita akan ambil Woi. Kombonya udah nyala ya. Perfecto, guys. Wow. Ya, ini gue taruh depan biar pada gampang untuk mati ya sebetulnya. Tapi taruh belakang semua juga gak apa-apa sih. Akainya flicker. Gua di tengah-tengah combo archer lompat sekali. Oke, paling enggak si Akainya tuh memberikan efek stun sekali aja, guys. Lihat ya, ini arwahnya sekarang udah warnanya orange, guys. Itu yang benar-benar di mana stack-nya bakal berasa banget dari attack speed, dari shield, dari segala macam tuh bakal kuat banget, terutama kalau kalian punya namanya dominance ice, guys. Ya, itu bakal menjadi link yang dibunuh archer aja bisa dibilang susah, guys. Bruno Gatot. Gatot boleh kita koleksi. Nanti kalau misalkan kita dapat Gatot di boost 3 pencatatan kedua kan lumayan, guys ya, bisa bantu-bantu, guys. Paling enggak mech era-nya juga nyala, kalau dia bisa lompat kita bisa kasih ke bukunya ke sana dan link-nya bisa pakai item lain gitu. Oke, flicker-nya dijilong aja supaya Akainya dapat arwah satu, lumayan, guys. Satu arwah Akai itu sama dengan shield yang berapa ribu damage kita bisa ketahan, guys. Itu lumayan. Trut 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 trut, bersih 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 bersih. Lihat ya, linknya darah arwahnya udah berapa tuh? Udah 5 ya, udah 5 kali, guys. Trut 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 trut, udah hampir full ya. Walaupun belum full, guys ya, karena kan kita slotnya masih slot 8, jadi nggak mungkin full juga, guys. Semaksimal-maksimalnya link kita nih masih stack-nya 7. Ini berarti 7 nih stack-nya, guys. Butuh 2 lagi biar full. Lancelot-nya nggak keluar lagi apa nih? Lancelot. 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 Nah, ini aja, guys, kita jual, guys. Gak suka aku, guys, blessing-nya Lancelot. Boom. Boom. Lancelot lagi. Ini kita jual aja, gak butuh. Lancelot-nya nanti kita ambil. Kita adalah manusia tanpa blessing ya, guys ya. Combo gue jadi, tapi blessing-nya gak ada sama sekali. Ya sudah lah, guys. Tapi kayaknya flicker-nya di Akai aja deh, guys. Dia bisa stun area soalnya. Jadi kayak paling gak stun 4 orang sekaligus ya. 4, boom. Nah, stun semua. Kita matiin, bos. Mendarat, door. Lancelot ya, Lancelot lagi. Link gue sangat mematikan. Lawan Karina. Sama-sama domi ya, guys ya. Aduh. Aduh. Aduh, pindah-pindah. Aduh, pindah-pindah. Mendarat lagi. Mati lagi, mati lagi. Karina tuh paling gak bisa lawan Swordsman, guys. Ini boleh, ini boleh. Ini udah ada tadi ya. Oke, kalau gitu kita ambil transform enemy into cat dulu. Kita mau ke slot 9 gak sih, guys? Mau cepet-cepet gak ke slot 9? Wang-wang blessing! Nope. 54%, guys, gak blessing, guys. Kalau gua naik ke sini, boleh sih. Habis ini kita naik slot aja lah, guys ya. Dan ini gue bakal pakai, udah gak ada yang bisa dia ganti apa-apa lagi, guys ya. Hayabusa gue bintang 1, Saber gue bintang 1. Sedih sekali aku, cuy. Habis ini kita bisa pencet lagi nih busnya nih, guys. Jadi tabungan, waduh langsung mati, guys, Akainya gak sempet ngapa-ngapain. Emang archer ini haram, bos. Harus dihajar sama link 9 stack ya, guys ya. Puk 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 puk. Bye bye. Halo om. Halo om kombonya apa, guys? Udah mati dia, halo om. 6 archer, 3 guardian. Dapet, dapet link. Akai udah gak mungkin jadi ya. Itu tuh kadang-kadang harus mengetahui, guys, yang mana yang udah gak bakal jadi harus kita korbankan. Gak dapet, guys, blessing ya, guys. 54% tetap gak dapet, guys ya. Emang luar biasa ini ya. 2, 3, 9. Abis ini next slot aja lah. Abis ini semoga dapat kopi lagi, guys ya. Biar kita linknya tuh bisa bintang 3, guys, hari ini, guys. Link bintang 3 maksimum stack ya, guys ya. Pop! Hilang. Ini mah kita mah tinggal bantai-bantai doang.
tinggal bantai-bantai doang guys. Lawan besar kita mungkin yang paling atas aja ya. Sisanya mah Archer campur Swordsman GG. 32, duitnya 16. Bukunya kita bisa kasih ke situ. Ya Link pakai buku udah bener sih guys. Selama belum ada Gatot ya. Ya nggak dapat kopi gua. Nggak dapat kopi gua guys. Gatot kaca. Gatot kaca pakai konsentrat boleh lah ya. Likernya tetap di sana. Bukunya. Oke, ini aja guys ya. Walaupun Gatotnya tidak akan mendapatkan arwah-arwah guys, nggak apa-apa guys. Bertahan Gatot. Lompat Tot. Lompat Tot. Oke, Gatot lompat. Darahnya nambah lagi lumayan guys. Nah, kalau kalian sebetulnya mau hyper Gatot, bagusan kadianya yang sebelah kiri guys ya. Karena Gatotnya akan menjadi kadia juga. Tapi kalau misalkan kalian lebih peduli ke Link dengan stack yang sebanyak itu guys. Ini kan kita stacknya udah bisa 10 nih guys ya. Kalau Gatotnya mati, stack gua 10 nih. Ayo nih. Link stack 10 dengan dominance ice. Dipukulin rame-rame. Waduh, hampir mati juga gua guys. Karinanya nggak ada obat juga. Kalah gua sama Hillman. BOD. Darahnya nambah terus itu guys ya. Ini kita belum ada blessing nih by the way nih guys. Luoi. Luoi blessing berarti gua bisa korbanin. Ini mendingan korbanin ini sih guys. Caklonya korbanin aja lah ya. Terus kita ada brum-brum. Kita ambil dulu. Siapa tahu mau ke Mekera. Aloy 2 tidak butuh. Wang-wang kita tetap ambil. 2, 3 harus ini. Oke. Lawan PPJ Warriors guys. Buat dari tadi lawan si Karina masih belum menang guys ya. Sedih juga gua. Lompat Tot. Tot. Oke, Gatotnya melompat, Linknya melompat juga. Ayo. Link ketemu Link ya ujung-ujungnya guys. Cuma kalau Link yang satu lawan rame-rame gua berasa lebih untung sih guys. Darah putih kita jauh lebih banyak guys ya karena kita kadianya tuh full stack guys. Kalau dia tuh kadianya cuma 3 nih. Oke, kita kalahin. Hillman kalah sama PPJ Warriors guys. Jadi kalau kita sampai masih kalah sama si Hillman guys, PPJ Warriors akan menyelesaikannya untuk kita guys ya. Ini kita masih bisa blessing satu lagi sih. Di sini kita dapat creep round, kita refresh dulu, dapat on Gatot lagi, julongnya ada 2. Hayabusa 2. Kebanyakan nih. Gua masukin ini aja ya. Gua masukin burung-burung aja guys ya. Belum Gatot sih nggak bisa jadi guys, jual aja. Jilong juga gue nggak tahu bisa jadi atau enggak. Lancelot juga kita dimin aja. Kita yang penting duitnya full dulu guys ya. Ini gue butuh item satu lagi sih buat Link supaya item defense-nya maksimal ya guys ya. Karena seperti yang gue bilang, damage-nya udah ada, tinggal bagaimana kita item defense-nya tuh menggila gitu guys. Lawan Hillman, kita kalah sama Hillman loh dari tadi guys. Mati kau Hillman. Mati kau Hillman ya. Bener. Kalau ada Link gue ambil guys. Percaya gak? Gak ada lagi Linknya. Linknya gak ada guys ternyata guys. Ambil apa nih? BOD lah ya. Karena kan kita hypernya di Link. Ya, hypernya di Link guys. Berarti kita gak perlu pusing-pusing cariin item buat yang lain-lain. Yang penting Linknya jadi. Linknya masih belum keluar-keluar juga guys. Gue ada 2 Link ya padahal ya guys ya. Bisa 2 Link loh guys kita ya sebenarnya. Kalau gitu kita ambil item curi guys buat Link. Tapi kan kita targetnya Linknya bintang 3 guys ya. Jadi gak usah lah. Lawan Hillman sekali lagi. Wah ini mah double kill guys semuanya guys. Ini mah namanya double kill guys. Ayo lompat Tot. Oke Gatotnya untuk sempat lompat. Gatotnya tuh cukup lompat sekali aja sebenarnya guys. Paling gak bantu-bantu Cece guys ya. Digebukin gua Linknya. Gatot lompat lagi. Bunuh itu Fanny-nya. Bilang gua guys sama si Hillman. Ini si Hillman ini kalau posisinya pas lagi bagus gua kalah guys ya. PPJ Warriors Link melawan Link. Wah dia juga Linknya udah nyala guys 6 ininya. Wah dia malah 4-6-6 cuy.
lebih mengerikan dia guys ya. Lompat lagi Lingua. Kalah loh. Oke, menang kita guys ya lawan PPJ guys ya. Kita sudah slot mentok, aku butuh Lingnya 2 lagi, sisanya 9. Masa nggak keluar? Ling. Oke. Satu butir lagi. Jilongnya juga mau jadi guys ya. Jilongnya mau jadi, Lingnya mau jadi, logo all in aja. All in aja guys. Wang-wang lagi. Wang-wangnya dapat blessing. Udahlah. Apakah kita akan double kill guys? Kita lawan PPJ Warriors maksudnya menang. Hilman kalah sama PPJ Warriors. Gak jadi dong Ling gua guys. Sedih banget guys. Masa Ling kita bintang 3 dengan full stack kita gak jadi nih. Mendarat. Darah putih dia parah banget guys darah putihnya guys. Darah putihnya gak ada obat. Lompat tot. Aduh Gatotnya gak lompat lagi. Kalian lihat ya Lingnya guys ya. Attack speednya cepet. Item defense nya ada guys. Ini kita gara-gara kalah item defense nih guys. Kalah item defense ini kita guys. Mendarat dulu. Habis ini gua kalau dapat kopi boleh lagi sini. Sama dapetin satu item lagi buat Ling kita guys ya. Gila ini pertarungannya lama sekali guys. Ini kayak daripada ini gua mendingan ke Archer gak sih. Kita lihat dulu. Semoga aja Lingnya bisa jadi guys. Sama satu item defense lagi. Ini benar-benar pertarungan sengit nih guys. Semuanya bisa saling membunuh ya. Nah, gue dapat kopi. Udah beres ini guys urusan guys. Ya, dapat kopi urusan udah beres. Lingnya udah pasti bintang 3. Cuma masalahnya wrestlernya bisa gue nyalain gak nih? Hua. Ya, trik sambil dulu. Argus ambil dulu. Johnson ambil dulu. Bruno ambil dulu. Palingnya emang nggak dikasih guys. Wah hampir gue salah pencet anjir. Kita masukin sini dulu. Kalau taruh di sini. Oke ya. Sudah full stack kita guys. Dengan ada dua weng-weng. Apakah dua weng-weng bisa memberikan perubahan guys? Karena kan dia kurangin armor ya lumayan guys. Sedikit-sedikit itu menambahkan sesuatu gitu guys ya. Mati kau Karina. Mati kau Karina. Karinanya kuat banget cok. Ini gue lawannya mirror lagi. Kalau gue nggak bisa kalahin dia, gue yang kalah nih guys ya. Kalau gue nggak bisa kalahin dia, gue yang kalah. Ya iyalah. Mati. Mati. Oh mati loh. Oke, masih menang kita. Siapakah yang akan pulang? Apakah Hilman ataukah PPJ Warrior guys? Oke. Kayaknya bagus juga sih. Masukin si ini ya. Siapa namanya? Masukin Archer ini 2 biji ada bagusnya juga guys ya. Bruno. Dan slot. Kita nggak butuh dia, nggak butuh dia. Refresh lagi. Sabernya dapat lagi. Oke, Hilman di sini kan Karina. Karinanya di sudut. Kita mojok boleh kali guys ya. Oke, kita lihat ini semuanya di sebelah kanan pasukan damage kita. Gatotnya di belakang. Lompat. Karinanya ada di sebelah situ, lagi gebukin. Archernya jangan sampai mati guys. Karena kalau gua ngurangin armornya si Karina tuh, jadi Ling gua nanti late game lebih gampang ya bunuhnya guys ya. Lompat dulu, kita stun Karinanya guys. Duh, Karinanya nih susah loh dibunuh guys. Ngeri nih gua nih guys. Ngeri tetap ini guys. Darah putih gua banyak. Lompat lagi. Mati. Mati jadi mayat guys. Mamam 15 dan catch. Kita berhasil bikin combo Ling bintang 3 dengan arwah maksimal 9 yang benar-benar susah banget untuk dikalahin. Jadi kalau menurut gua the way to go guys ya. Tetap aja swordsman itu bakal ke Kadia River Lands guys sebenarnya guys. Kalau misalkan kalian mau eksperimen ke Nature Spirit ya boleh-boleh aja. Cuma kalau kalian bayangin nih guys ya. Kalau misalkan Ling-nya tuh lagi enak-enak lompat terus kan nggak bisa dihit tuh guys ya. Sedangkan ada Nature Spirit lainnya yang digebukin yang
armornya nol gitu guys ya, digebukin sama misalkan 1-1 bintang 3 di sudut, itu udah pasti kalian bakal catret duluan gak sih? Bakal catret dan bakal mati seketika guys ya, Link yang lagi terbang enak-enaknya guys. Jadi gitu untuk konten kali ini, semoga kalian bisa coba juga guys ya. Untuk Kadia yang di sebelah kanan stack 9, Linknya bintang 3, benar-benar kekuatan maksimal guys. Jadi jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue Baskalem sudah bakal jumpa lagi di konten-konten yang pasti menarik berikutnya. Bye. Unknown brain, Marvin Devine, and we back. Can't nobody tell me nothing. Made it through the rain.